Mama, ini mobil siapa? Eh, kalau orang nitip, suruh pindahin dulu. Itu mobil kita di luar loh, Pa. Guys, sebelum kalian nonton lagi, jangan lupa like dan subscribe dulu. Satu, dua, tiga. Sekarang Mama, Kiara, Fier lagi keluar. Dan Papa punya kejutan buat Kiara sama Fier. Kejutannya apa tau gak? Kalian kan pernah tuh ngeliat di video-video kita mobil kita kan? Mobil Avanza kita yang warna silver itu. Itu usianya mau 15 tahun, men. Sekarang Papa kasih surprise ke mereka. Ganti mobil baru. Kita tunggu mobil datang. Tapi kalian diem ya, jangan kasih tahu Kiara sama Fier. Pengen tahu mobilnya seperti apa? Tonton terus kejutan buat Kiara dan si Fier. Meanwhile, guys, kita lagi nunggu makanan guys di restoran. Ini selamat minum, selamat minum. Nih udah dateng nih. Ini apa? Ini punya aku, ini punya mama, ini apa? Hah? Ini mau dari Domi. Oke, punya aku ya. Ini Domi. Ini punya mama. Balikin. Balikin. Balikin, bro. Balikin, balikin. Guys, jadi ini punya aku dan ini aku sama gue tutorial cara makan guys. Jadi pertama-tama keluarin sayurnya karena sayur tidak bagus buat tubuhmu. Eh, sembarangan ini. Keluarin dulu guys, karena sayur ini adalah sayur yang tidak bermanfaat. Kita makan dulu, sampai ketemu ntar kita mau jemput Cece di mall. Meanwhile, mobilnya udah di sini. Jadi Papa udah dibantuin sama Mas Asep dikasih kita biar surprise buat Kiara sama Fier. Ini mesin udah nyala, Pak. Tulisannya ready. Tapi nggak kedengeran ya? Si baterai. Baterainya ya. Ya. Ini buat apa sih, Pak? Traction, Pak. Traction ya? Ya. Maklum, guys. Papa belum pernah pakai mobil kayak ginian. Nah, ini untuk penunjuk ganjil genapnya, Pak. Hmm. Nah. Matiin berarti tombol itu aja, Pak. Ini pada apa nih mas? Auto door lock itu dari sini. Itu kunci pak. Wow. Untuk membuka, nggak usah dipencet, masukin tangan aja. Bunyi, buka. Oh my god. Terima kasih Pak Yana. Proses serah terima mobilnya itu udah selesai. Selanjutnya kita tunggu sekarang jam 11. Kita tunggu Mama, Kiara, Fier pulang. Kita nantikan saja gimana reaksi mereka. Oke, sekarang saatnya kita mau ke pulang. Jemput Cece sembarangan. Habis-habis dipercaya nih, Fier. Iya, memang.
Oke guys, kita udah di samping mallnya nih. Belum kelihatan Kiaranya ada di mana, kamu teleponin dong. Ini si HP. Kita telepon Cece dulu ya. Ngecek dulu dia ada di mana. Halo, kamu udah di mana? Gramet maksudnya di mana? Come out lah, Bang. Kok di Gramet? Kita udah di luarnya. Oh, okay, ada air pergi. Bye-bye, Mami. Ayah. Later. Halo, Cece. Katanya udah nunggu. Sorry. Gimana tadi di mallnya? Ngapain aja? Makan dan jalan dan foto. Jadi udah puas, sekarang udah pulang ya? Oke, Ma, let's go. Guys, itu di depan ada suara mobil. Sepertinya Kiara, Fir, dan Mama pulang deh. Kita coba intip. Ya, benar. Mereka pulang. Pasti kaget. Kita lihat gimana kagetnya mereka. Ini mobil siapa? Mobil Mama gak bisa masuk. Apa? Mobil siapa sih? Mobil aku. Pak. Hah? Mama? Ini mobil siapa? Tanya papa dulu, bentar. Itu mobil siapa, Pak? Mau parkir. Mobil mana? Itu. Iya, Pak. Ini mobil apa sih? Ini mobil apa? Gak tahu. Papa juga gak tahu. Tadinya kalian keluar terus papa tidur. Papa gak ngeliat apa-apa, gak tahu. Kalau orang nitip, suruh pindahin dulu. Iya, Pak. Mau parkir. Itu mobil kita di luar loh, Pak. Mama parkir. Tepat di luar aja dulu, di samping kali atau di mana gitu. Ini apa diapain? Ini ntar aja, tunggu orangnya datang ambil. Ntar aja. Papa beli mobil baru ini, tuh. Ntar aja, tunggu orangnya datang ambil. Papa beli mobil baru ya? Papa beli mobil baru ya? Mama, mobilnya Mama itu ngalangin orang loh. Bentar guys, mobil aku ngalangin orang. Jadi aku mesti parkir kemana? Mama parkir dulu di luar, di tepi jalan gimana gitu. Parkir. Bener aja. Guys, mudah-mudahan itu mobil baru. Jadi yang benar itu mobil siapa? Itu mobil tetangga, punya teman papa. Dia nitip parkir di sini doang. Ntar kira-kira. Nggak salah. Setengah jam lagi itu. Ada kitanya loh. Masa nitip parkir ya guys ya. Terus mobil kita sendiri taruhnya di luar. Terus mobil tetangga nitip taruh sini. Enak bener. Terus mobilnya ada pita. Maksudnya apa? Nggak ada apa-apa. Udah ngaku aja pak. Ngaku. Ngaku Mek. Yang di benar ya parkir mobil kita ya, Pak. Iya. Jadi mobil kita itu kan udah lama, udah 15 tahun. 15 tahun emang ada? Iya. Lebih tua itu, daripada aku. Itu mobil lebih tua daripada Kiara. Bener nih mereka.
Mama firasatnya jadi gak enak nih.